Doa untuk orang yang stres. Ada banyak hal yang membuat orang menjadi stres. Mulai dari stres yang ringan sampai stres yang berat. Misalnya, pekerjaan yang belum selesai, tugas dan tanggung jawab yang begitu banyak, bahkan masalah-masalah yang bertubi-tubi seakan-akan membuat kepala mau pecah. Atau mungkin juga ada orang yang mau eksis di medsos tapi tidak tercapai. Ini pun bisa membuat orang menjadi stres. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Memang banyak hal yang tidak mampu kita lakukan, biarlah itu yang menjadi bagian Tuhan. Tetapi apa yang menjadi bagian kita haruslah kita kerjakan sebagai wujud tanggung jawab dengan tetap mohon pimpinannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak hal yang membuatku stres sehingga aku menjadi lelah, bahkan nyaris putus asa. Tetapi aku bersyukur firman-Mu mengingatkanku untuk tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tetapi membawakan setiap permasalahanku ke hadapan-Mu dan mempercayakannya kepada-Mu, sebab Engkau sanggup menolongku. Tolong aku ya Tuhan, mampukan aku untuk melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawabku. Aku percaya setiap masalah yang Kau izinkan membuat aku menjadi dewasa dan bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Bapa, kasih-Mu begitu besar kepadaku hingga Engkau mengirimkan Putra-Mu Yesus sampai mati bagiku. Hal ini begitu ajaib bagiku. Mestinya tak ada lagi yang membuatku cemas, apalagi stres. Karena ku tahu bahwa Engkau begitu mengasihi aku, dengan setia memelihara dan menjagaku. Terima kasih Bapa untuk semua pengorbanan-Mu di dalam Tuhan Yesus, pengampunan-Mu dan pertolongan-Mu. Mampukan aku untuk mempercayakan segenap kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.